Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang. Informasi seputar mobil bekas taksi, penjualan dan otomotif ada di channel ini. Kali ini generasi ketiga lagi paket ekonomis yang terlaris dari Mobil Petualang. Ini OTW ke Cirebon pesanan dari Panana Palurah Cirebon ya. E, apa saja yang diupgrade di mobil ini? Terus juga kondisinya seperti apa dan harganya berapa? Tonton terus video ini sampai akhir ya agar tidak ketinggalan informasi dari. Channel Mobil Petualang dan jangan lupa dong di subscribe, di share ke media sosial biar yang lain juga pada tahu bahwa di channel Mobil Petualang juga melakukan penjualan mobil bekas taksi X Bluebird. Oke kita akan mulai saja dari yang sebelumnya kita upgrade dan yang sesudahnya yuk kita mulai videonya. Ya untuk di tampilan awalnya sebelum saya upgrade itu seperti ini teman-teman kondisi grillnya masih hitam terus juga belum ada fog lamp. Belum kita salon dan belum kita rapikan ya, kondisinya masih standar. Dan ini kondisi awal sebelum saya upgrade ya. Dan yang ini sudah saya lakukan perubahan di bagian depannya. Grillnya kita ganti yang warna silver biar ada tambahan uh, asen silver di bagian depan, kemudian fog lamp yang model LED. Tentu saja pakai tempat cover plat JDM agar terlihat uh, keren. Untuk di lampunya sudah kita uh, poles dan di coating, kemudian di bagian atasnya kaca filmnya sudah kita pasang ini yang 40% agar tidak terlalu gelap juga dan sudah di salon di bagian depannya. Seperti ini tampangnya, keren. Lanjut di bagian samping itu standarnya seperti ini, dia masih pelek kaleng, terus juga belum terpasang kaca film, talang air, terus juga handlenya masih standar, masih sewarna bodi ya dan ini kondisinya masih kotor dan belum dibersihkan. Yang terutama velgnya ini masih kaleng Dia ring 14 untuk awalnya Karena permintaan itu diganti ring 16 Nanti kita lihat jadinya seperti apa yang sudah di upgrade ya Ya ini adalah bagian dari tapak sampingnya yang sudah kita upgrade Apa aja, yang pertama ada logo VVTi di desain vendernya Kemudian juga ada talang air, kaca film 60% di bagian samping tidak lupa juga kita tambahin cover handle chrome supaya tambah mewah ya. Kemudian di bagian bawahnya velg racing ring 16 ya ini uh, sangat cocok dengan mobilnya. Kita pilihin untuk aksen warna abu-abu seperti ini supaya mobilnya itu matching dengan warna mobilnya yang hitam. Keren ya, ada si review juga. Lanjut di bagian belakangnya, ini kondisinya seperti ini, standarnya belum terpasang. Emblem Vios tipe G, kamera mundur juga belum terpasang, dan e, platnya masih e, kuning ya. Dan ini tampilan belakang setelah di-upgrade. udah terpasang logo Vios tipe G15, kamera mundur, cover plat nomor, dan ada juga si sebagai fungsi antena ya. Kemudian sama stiker mobil petualang, keren kan? Untuk interior, nah ini masih standar banget, belum power window, belum ada alarm, eh, belum ada audio. Audio sih sudah ada ya single din, tetapi belum ada yang kamera mundurnya atau double dinnya ya. Nanti kita akan pasangin dan kita rubah atau kita upgrade. Dan tentu saja di salon di bagian dalamnya supaya bersih dan rapi ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini hasilnya ya sudah terpasang power window 4 pintu dengan sentral di kanan Kemudian kita pasang yang baru ya Jadi tidak ada macet-macet untuk turun naik kacanya Di bagian sebelah sini sudah terpasang juga alarm Ya ini alarm sudah termasuk dalam paket Kemudian ini kilometernya di 260 ribuan ya Nah kita lihat 260 ribu sekian ya Terus juga audionya sudah kita pakai yang double din yang bisa kamera mundur juga touch screen 7 inch Kemudian dalamnya juga udah di salon rapi dan ya siap jalan lah pokoknya. Kemudian di bagian bawah ada tempat penyimpanan juga ada eh, buat naro-naro barang ya. Kemudian ini dia kondisinya. Kita cek dulu power window-nya ya. Untuk di bagian kanan penuh eh, driver, coba kita lihat. Nah, ini aktif ya. Terus juga di bagian kiri. Bagian kiri juga aktif. Kiri belakang kita lihat Nah, aktif kiri eh kanan belakang aktif ya semua berfungsi dengan baik untuk power window nya ya kita naikin lagi ya, semuanya eh, apa namanya tidak lemah ya karena ini kita pakaikan yang baru nah bedanya itu ya kalau yang baru itu lebih jos dan lebih eh, kuat tahan lama Oke teman-teman ini kondisi mesin sebelum kita kirim Jadi sudah kita salonin ya Ini rapi banget bersih mobilnya Kemudian mesinnya kering Akinya juga kita kasih yang layak pakai Radiator juga sudah kita cek uh, Ini seri CC nya 1500 Sangat irit banget konsumsi bahan bakarnya Dan masih ada logo-logonya ya Masih orisinil Terus juga tipe mesinnya 1NZFA Nah ini mesinnya Vios Kemudian sealernya juga masih utuh di kap mesinnya juga masih tertempel logo dari Toyotanya ya jadi masih original semua kondisinya oke okay banget dan siap jalan jadi seperti itu teman-teman review singkat dari mobil petualang yang sebelum dan sesudah di upgrade di kita pekerjaannya dari hati dan hasilnya juga maksimal Ini dia generasi ketiga tahun 2013 paket ekonomis paket terlaris Jadi buat teman-teman yang pengen beli limo generasi ketiga yang pengen bikin seperti ini Silahkan telepon atau WA nomor akan saya cantumin di deskripsi dengan saya Jaka Jika teman-teman datang ke pool kita juga bisa ya nanti bisa janjian dulu atau nanti bisa ketemu dengan saya Jaka dari mobil petualang Akhir kata, gue ucapin terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya agar channel ini semakin terus berkembang dan dapat informasi terbaru dari mobil petualang. Sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super.